kerana telah membunuh seorang ibu yang berusia 24 tahun dan juga anaknya yang hanya seorang bayi perempuan yang baru berusia 1 tahun. Welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang tak subscribe lagi or korang baru first time singgah ke channel ni, korang jangan lupa untuk tekan subscribe button kat bawah ni. And if you guys dah subscribe, thank you so much. Jadi hari ni Nisa nak menceritakan satu benda di mana benda ni dah terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Tapi cerita ni baru-baru ni kecoh dekat TikTok. So, apa benda yang Nisa nak cerita ni adalah tentang seorang pemuda yang dikatakan mempunyai satu wajah yang sangat tampan, tapi dia telah melakukan satu jenayah yang sangat besar sehinggakan jenayah yang dia lakukan tu meragut nyawa dua orang manusia yang tak bersalah. Seorang bayi dan juga seorang wanita yang merupakan ibu kepada bayi tersebut. Kisah ni adalah tentang seorang pemuda yang mempunyai wajah yang sangat tampan, iaitu dia seorang pelumba jalanan Florida dan dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun akibat disabitkan kesalahan kerana telah membunuh seorang ibu yang berusia 24 tahun dan juga anaknya yang hanya seorang bayi perempuan yang baru berusia 1 tahun akibat kemalangan yang telah dilanggar oleh seorang pemuda ni pada kelajuan yang sangat laju, iaitu 160 km sejam. Wow, macam pembaca berita tak? Okay, tak. So, actually kisah ni dia dah lama dah, tahun 2018, tapi Nisa tak sure kenapa baru viral dekat TikTok sekarang ni. Dia viral semula sebab dia ni muda lagi. Masa dia kes langgar ni, dia baru berumur 18 tahun masa tu. And then now dia berumur 21 tahun. So korang bayangkan, dia sekarang ni umur 21 tahun. So dia dihukum penjara 24 tahun. And then if dia keluar pun umur dia dah 45 tahun. Sepanjang hidup dia experience diri dalam penjara. So orang banyak mempertikaikan benda tu sebab orang kata macam tak adil untuk dia sebab dia masih muda, and orang minta dia dibagi peluang kedua untuk ringankan dia punya hukuman, macam itulah. So ada juga yang mengatakan yang orang support dia sebab dia punya rupa apa semua, padahal dia punya kesalahan tu memang sangat berat sampai membabitkan dua nyawa dan nyawa seorang bayi yang tak berdosa. Okay, so Nisa akan membacakan satu artikel yang Nisa jumpa daripada murai.my yang menyatakan macam dia akan menceritakan siapakah pemuda ni. Okay, pemuda ni bernama Cameron Herring yang berusia 21 tahun pada tahun ni lah, pada tahun 2018, which bila kisah ni berlaku, umur dia baru 18. So, Herring ni dia merupakan seorang pelumba jalanan di Tampa, Florida, dan didapati bersalah kerana meragut nyawa seorang ibu yang berusia 24 tahun dan anak perempuannya dengan melanggar mereka dengan kelajuan 100 mph, which bersamaan dengan kita punya speed dekat Malaysia ni 160 km/jam. MPH ni mile per hour, diorang punya speed lah. So, Herring ni telah dijatuhkan hukuman penjara selama 24 tahun. Herring didapati telah membunuh dua beranak ketika dia berlumba di jalan raya dengan rakannya di Tampa, Florida dengan memandu kereta Ford Mustang. Macam biasalah, if sesiapa sahaja yang tahu pasal permotoran ataupun automobil, benda-benda yang kereta ni lah, macam race apa semua, orang memang tahu kalau kereta Mustang, Ford Mustang ke apa, benda tu memang untuk high speed, untuk drift, untuk memang untuk racing. So kereta-kereta macam ni memang dia punya speed memang jenis yang high speed punya. So itulah kereta yang dipandu oleh Herring ni.
Okay, satu lagi. Part ni saya nak share. Yang dikata kat sini. Ketika perbicaraan di mahkamah, dia memakai topeng pelitup muka namun lirik matanya mencuri perhatian netizen. Hukuman yang diterimanya membuatkan dia menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di penjara pada saat dia dibebaskan. Macam ni saya cakap tadilah. Sekarang ni di umur 21 tahun, tambah 25, 21 tambah 25 maksudnya 46 tahun. So dia keluar nanti umur dia 46 tahun. And dia punya kehidupan tu memang spend dekat penjara je. Tetapi, menurut laporan yang sama, keluarga mangsa mahu Herin menjalankan hukuman maksimum iaitu 30 tahun. Kita, macam mana nak cakap? Kita tak boleh, kalau kita pun di tempat keluarga mangsa, of course kita tak nak senang-senang lepaskan siapa-siapa yang dah buat family kita macam tu. Sebagai contoh macam mangsa Herin ni. Mangsa dia, suami kepada wanita ni, dia kehilangan wife and dia kehilangan anak dalam sekaligus macam tu. So, memang susah untuk dia nak terima kenyataan. Memang susah untuk dia nak maafkan. And kalau kita sendiri pun, of course kita nak orang yang buat kita punya family macam tu dihukum semaksimum yang mungkin. Okay, so Nisa akan bacakan dia punya kronologi kemalangan ni. Pada Mei 2018, Herin bertanggungjawab atas kematian Jessica Reisinger Robinoff dan anak perempuannya Lilia yang berusia 1 tahun. Macam ni saya cakap tadi, Jessica ni pada waktu tu di umur 24 tahun dan anaknya berusia 1 tahun. Korang boleh tengok gambar dia. Herin yang berusia 18 tahun ketika itu keluar bersama rakannya pada 23 Mei untuk pergi ke gymnasium di daerah Tampa dekat Florida. Diorang ni nak pergi gym and then Herin yang memandu kereta Ford Mustang sementara rakannya John Berenew secara berasingan memandu kereta jenis Nissan. Oh, so maksudnya Herin dia pandu kereta Mustang and then kawannya John Berenew ni pandu kereta Nissan. Kedua-dua kenderaan berhenti menyebelahi antara satu sama lain di lampu isyarat pagi tu. Oh, okay. So, Nisa faham kronologi ni. Maksudnya, waktu ditunggu traffic light, nak ke hijau lah kot. Maybe lah. Masa tu memang jalan kosong. So, diorang pun plan untuk rest. Reisinger Robinoff yang membawa anak perempuannya dengan kereta seorang bayi menyeberangi jalan di sepanjang Gandy Boulevard. Kereta Nissan keluar dan dapat mengelakkan ibu dan anak perempuan itu. Tapi Herin telah melanggar dua beranak tu. Oh, okay. So, bila diorang tengah rest. Maybe kawan dia dah perasan ada orang tengah lintas. So, kawan dia pun patah balik untuk elak mangsa ni. Pada hari kemalangan, kereta bergerak pada kelajuan 100 mph sebelum terjadinya kemalangan, which yang saya cakap tadi 160 km/h. Korang boleh bayangkan tak 160 km/h tu macam mana dia punya laju? Okay, so adalah Nisa baca satu ni. Dia kata ada yang berpendapat bahawa mereka yang mahu Herin diberikan peluang kedua untuk berfikir dari pihak keluarga mangsa yang hilang orang yang tersayang disebabkan tindakan Herin berlumba kereta mengakibatkan kematian. Dalam perkembangan terbaru, Herin dikatakan akan membuat rayuan atas keputusan pihak mahkamah. Okay, so mahkamah dah berjaya untuk membuka, dia telah bersetuju untuk mendengar hujah usul rayuan. So sekarang ni Herin akan diberi sidang hukuman baru dan pihak pendakwa minta keluarga mangsa memberikan keterangan sekali lagi. So, maksudnya dekat sini, kes ni tak settle lagi and orang akan still dibicarakan lagi apa semua. And ramai yang tak berpuas hati Harry ni dihukum sebab dia muda. And bagi ni my personal opinion, Nisa rasa kita kena tanggung apa yang kita dah buat regardless of dia good looking ke, dia
muda lagi. But still, apa-apa kita kena responsible on apa yang kita dah buat. Kita tak boleh lah nak cakap kesian dia punya future macam mana. Ada ramai lagi sebenarnya orang yang buat crime dekat luar sana. Tapi orang fikir macam, oh dia dah buat jenayah, so hukum. But this case, disebabkan dia ada rupa yang macam tu, so orang semua, tak adalah Nisa tak, Nisa bukan nak kecam, Nisa bukan nak judge ke apa. But itu persepsi orang yang Nisa nampak dekat TikTok, dekat Twitter apa semua. But Nisa just rasa macam bukan Nisa cakap tak layak diberi peluang kedua. Everyone deserve a second chance. Tapi dekat sini, apa yang dia dah buat is dia dah meragut nyawa dua manusia. Seorang ibu, seorang anak. Seorang anak tu, bayi pula tu tau. Bayi yang berusia 1 tahun. Korang boleh bayangkan tak? So, kita serahkan saja semuanya kepada pihak yang lagi berkuasa untuk menilai benda tu. Cuma apa yang Nisa nak bagi tahu dekat sini is just if kita dah buat something, kita kena take responsible on benda tu. Jangan jadikan macam satu-satu benda tu untuk alasan untuk kita nak terlepas dari sesuatu perkara. Okay guys, so itu sahaja Nisa nak share dekat korang cerita Cameron Herring ni. So thank you so much for watching. Nisa pun tahu cerita ni sebab semalam Nisa buat Bigo Live and then ada orang suggestkan untuk buat cerita ni. So Nisa buat, Nisa research apa semua dan Nisa buat video. Thank you so much for watching. If you guys enjoy this video, please consider to give me a thumbs up and like, share, comment and subscribe to my channel. And also, jangan lupa untuk tekan notification bell tu sekali so that you guys won't miss any updates, okay? So, see you guys on the next video. Bye!